Hi viewers! Oke, jadi kali ini aku makan seblak cobek ala Rafael yang lagi viral itu, guys. Tadi kalian lihat kan gimana proses pembuatannya. Ini aku pakai cabenya bener-bener banyak banget, guys. Sebelum makan, aku mau berdoa dulu. Aku udah penasaran banget gimana rasanya, guys. Aku mau aduk-aduk dia. Pasti pedas banget nih. Ini tadi tuh cabenya banyak banget. Ini sebelahnya. Makan, Skui! Enak juga, guys. Pantesan viral sih. Siapa nih di sini yang udah pernah nyobain, guys? Komen di bawah ya. Walaupun tadi aku banyak ngasihin cabai, tapi rasanya tuh gak pedas banget lah. Ada rasa kencurnya, ada rasa pedasnya, gurih.
aku beli kerupuknya ini, aku lihat cemilan ini, aku jadi aku beli guys. Nah, sama bentuknya. Cuma tambahnya. Cobain jadiin satu guys, gimana kah rasanya? Udah mulai kerasa pedasnya guys. Ini sih bukan seblak diisiin cabai, tapi cabai diisiin seblak guys. Sumpah pedas banget nih. Продолжение следует...
habis guys, mantep. Kalian jangan pernah nyoba cabenya sebanyak ini guys, soalnya pedas banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.